kata gue juga dikit doang sih. Jadi aku bakal trip bareng sama Zalora sama Fast Ticket, tapi juga aku bakal bikin vlog karena masih kan juga pengen kan. Sama kakak-kakak ini kita bakal bikin kayak do it like a K-pop idol, jadi kita bakal jalanin lifestyle K-pop idol. Seru banget gak sih? Terus aku juga bakal ke YG, kita bakal seseran bareng, bakal gue ngelakuin semuanya deh, kita bakal ke YG. So ya, ikutin aja ya, aku sampai lagi, alhamdulillah. Ashka dari pesawat. Piiiip. Gak sadar badan. Gimana sih? Nge-setting dulu di iPhone. Harus di-set dulu di iPhone. Iya kan, ngejengukin yang ini ya, yang baru keluar banyak wamil ya. Di sini banyak sih. Oh, banyak aja. Nah, banyak yang enggak mau ketemu maksudnya. Pip. Toto, ne yoki so. Toto, anu gua so. Ya salam. Kok tiba-tiba gitu? Kita udah nyampe cok-cok Korea. Apa sih, Mem? Ya ini nyampe. Bandara Internasional Soekarno-Hatta bagian belakang. Gimana? Mirip sih, lumayan. Itu ada kakak-kakak semuanya. Terus by the way, gengs, gemes banget. Apalagi nih kalau ARMY pasti suka banget tuh. Salah, gemesnya karena sini. Iya, oke. Gemes banget kayak airport-nya di support gitu sama oke, gak penting. Jadi pokoknya habis ini aku bakal langsung ke Airbnb-nya. Terus hari ini free dulu, jadi aku bakal jalan-jalan sama dia. Karena kita kayak bisa-bisa gitu semuanya. Ikutin terus. Saya happy, alhamdulillah ya Allah. Dan gengs, lihat dong mobil kita yang bentuknya fan-fan idol Korea dulu. Jangan gak pergi jalan drama gitu ya. Jadi tadi kita naik fan ini. Tadi tuh kayak pas, ini kan udah di daerah Hongdae kan. Terus tadi ada mbak-mbak ya gitu berdua sama temennya, kayak bisik-bisik gitu pas ngeliat fan kita. Mungkin dikirain kayak K-pop idol kali ya. Gitu, nah sekarang. Dan sekarang alhamdulillah banget gak dingin. Gak dingin, gak panas. Jadi kan padahal summer ya, kirain bakal panas. Tapi ini masih dingin, masih aman. Katanya sih kayak siang, sore gitu baru. By the way, kita sudah nyampe nih, tinggalnya kita di sini Airbnb. Kita gak tinggal di hotel. Naik dulu ya, lagi mau repot. Jadi inilah Airbnb kita. Iya, dari dalam. Aduh, aku harus buka sepatu dulu. Mau room tour, house tour. Airbnb tour, ini kamar pertamanya. Terus enak deh kalau Airbnb tuh ada kayak gini, bisa duduk-duduk bareng. Terus di kamar kedua sama. Hello. Cutie, gemes ya? Ini juga bagus banget, simpel gitu tapi bagus. Lucu di sini, lucu banget. Oh, langsung gitu kamarnya, kayak space-nya bagus ya. Nice. Udah, iya, kopernya banyak banget. Iya, makanya kayak mereka memanfaatkan space banget. Kenapa? Ah, serius? Tapi di sana kan juga bisa. We're here, lucu banget. Panas, udah mulai panas. Banget covernya pink gitu, Blackpink. Dan kita sudah di kamar, enak banget, berasa kayak dormnya girl band Korea gitu, trainee gitu. Sedunia. Kamu bakal Blackpink berempat. Oh iya. Berempat. Ini Jennie. Tadi kita berempat. Blackpink gitu. Lagi itu kalau Lisa. Lisa. Oh iya, Lisa. Lisa. Parah ngerti. Pip. Hari ini aku begini outfitnya karena hari ini panas, tapi untungnya masih ada angin gitu, jadi masih fine. Terus kita ini udah jalan di sekitaran Hongdae. Dan hari ini malam minggu cuy, rame banget. Iya. Tapi katanya malam minggu mereka tuh di hari Jumat malam. Jadi masih oke. Kita mau beli Timani dulu. Everybody, can you feel the groove? Grab somebody. First time Baby Sabina belanja tanpa minta izin. Biasanya gimana, Beb? Kayaknya bagus sih, enggak tahu deh. Atau enggak kalau misalnya jauh tetap harus foto gitu. Ma, boleh beli ini enggak? Oh iya.
sama dia, asik. Dan kita tuh kayak, tadi dia beli baju itu biar samaan pas banget. Itu kayak twinning-twinning gitu ya. Sebenernya males banget, tapi kayak oh my god, oh my god. Kira di Indonesia kali ya. Iya. Sumpah, tau gak? Sumpah, coba cerita gimana? Di bandara Najib tuh kayak kesenggol ting gitu, dia kayak berisik banget tuh. Gak ketuk banget, kalau gak ada suara. Parah, Indonesia harus jadi cerita. Kenapa tangan gue geter, mohon maaf. Oh iya, dan itu tolong dijelasin, kayaknya di sini ada zatnya berisik banget kayak. Eh, gue mau udah tinggal di sini terus. Oh iya, tadinya kan gue kayak Korea apa tuh gitu. Pada akhirnya gue bilang, gue kayaknya betul di sini. Sumpah, cowoknya ganteng, ganteng banget. Terus tadi ada yang pakai baju army gitu, pakai baju militer gitu ya, ganteng banget. Padahal pakai kacamata mata satu, satu lagi kayak oh ya, hari ini benar-benar lagi seganteng itu, kayak orang-orang ganteng pada keluar gitu. tapi kebetulan emang gantengnya tuh kayak barengan ada pasangannya gitu. Tadi ada yang oh, ada yang liat-liatnya yang enggak ya? Apalagi tadi yang di kasir, oh gue besar banget, kayak pengen gue sebayar gitu. Kayak gitu deh, ganteng-ganteng. Terus sekarang kita makan. Jadi tadi kayak tangan aku sampai geter nih, aku belum makan gitu kan. Tadi di saat terakhirnya tapi cuma dikit banget. Baru nyari makanan dan akhirnya dapat juga. Habis ini aku baru mau shopping. Karena ya Allah, seneng banget gue bisa shopping. Akhirnya tangan sama mama, jadi kayak enak banget. Terus gue bakal muter-muterin Hongdae. Dan tadi tuh udah banyak banget kayak store-store gitu yang lucu-lucu banget. Kayaknya aku harus bikin haul gak sih? Bikin haul sekarang gimana? Yuk, kalau yang gitu sih. Ya, kita makan dulu, kayaknya enak banget nih. Dia udah makan duluan, yuk. Boy. Gimana sih, boy? Gila, boy. Enak banget, ya Allah, lihat ini. Kayak tempatnya kayak gini. Ini di basement gitu ya? Iya. Cuma kayak takut gitu. Ya, ternyata emang banyak yang kayak gini sih soalnya. Oke. Okay. Bye, selamat makan. Sampai ke semita. Beli apa? Taiwan sugar. Kayak brownie-nya di... Gak berhenti belanja ya, Bu. Sekarang Bu Semenom jadi anak happy. Ternyata ada store kayak gini, gemes banget. Terus kayak emang ada tempat fotonya gitu. Cukup banget, sekalian tahu kan cahaya di sini bagus banget. Lihat dong, ini kayak my dream store gitu. Pengen banget masuk ke dalam, aku pengen banget sebenarnya emang baju-baju kayak gini. Please, bagus banget. Terus aku coba aja Indonesia ada store kayak gini, ya Allah. Ada di Bali. Iya, paling ada di Bali. Udah, aku mau shopping dulu ya. Soalnya dari tadi aku udah shopping banyak banget. Wah, langsung kalap. Tapi saya emang udah gak ada ditahan-tahan lagi. Gak ada stop-stop lagi, udah tahu budget terus mana. Gitu. Aku mau nyobain dulu. Dan ternyata gengs, dari atas itu kita bisa turun ke sini. Terus, lihat dong sejauh apa di bawah. Hampir jatuh. Tuh, sejauh apa kira basementnya. Wow, aku pengen banget dressing room aku kayak gini. Oh my god, this is so pretty. Mau nangis, gemes banget. Even kacanya aja bagus banget loh. Mau nangis, bagus banget. Everything is aesthetic. Oh my god, aku ngerti lagi. Dan pada akhirnya dia lelah, kawan-kawan. Bahkan kayak cuma duduk doang di sini enak ya. Iya benar. Kan Chelsea Islan. Chelsea, jangan di sini juga, jangan malu.
nggak bisa lihat warna pink sama warna apa, biru. Apalagi biru, pink biru tuh kayak udah masuk gitu loh. Kayak di sebelah sana penginapan kita, tapi kita nggak sadar kalau tempatnya ternyata bagus. Pip. Hai guys, jadi tuh keren banget ya sih. Gila, keren banget ini di depan tempat penginapan aku. Tadi aku udah foto-foto, baru keluar dari sini nih. Udah langsung kayaknya ada 3 foto itu ya. Bukan begitu? Iya. Yeah. Karena ini bagus banget. Emang golden hour abis. Terus aku tadi kita balik lagi karena mau ngecas wifi. Terus juga Kak Putri mau sholat, dia nggak jamak, tadi aku udah jamak. Terus aku juga akhirnya kayak ganti baju deh gitu, tapi pengennya masih kayak style-nya kayak tadi, jadi aku cuma ganti celana sama jaket doang, baju dalamnya masih yang tadi gitu. Dan tadi aku pakai ini nih, baru dibeli tadi. Oke, kita mau jalan. Aku mau masih mau hunting sedikit lagi, belum cukup. Terus habis itu kita mau dinner. Gitu. Let's go. Sini juga bagus. Wah. Gini bisa. Look. Saya foto di sini. Deh. Gini. Deh. Ih, najis. Najis banget. Nanti lo kayak bikin caption gitu apa? Apa? Senja. Iya. Enggak merindu apa ya. Siapa yang merindu? Jadi Kak Putri tuh dari tadi norak banget, aku gak paham lagi. Ya, 3, 2, 1. Kak, lu gila ya? Ah, wis. Gila, bisa. Iya. Jadi tuh sebenarnya bisa tuh gara-gara Cassie tau. Cantik banget langitnya. Terus masih ada gak? Terus si kucing. Masih ada kucing, oh kucingnya udah gak ada. Jangan, kita ke kiri, tadi kita udah ke kanan, sekarang kita ke kiri, oh, iya. Ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Kok sama? Kan gak bisa ya Allah, kan ada yang gitu juga gak sih? Kak Putri tuh gak bisa bedain kanan sama kiri. Tapi ternyata banyak juga orang yang aku kenal gitu katanya gitu juga. Kenapa sih? Aku tuh emosi gitu. Kayak ya Allah, ada mobil, hai. Kayak bingung aja ketika dadakan orang bilang kanan atau kiri. Dan ternyata itu tempat penginapan kita. Terus ini langsung ada kayak fans gitu. Kayaknya tokonya toko campuran. Waduh, skate. Masa depan aku fans. Bye, dia ngefans banget sama Bio. Nggak ngerti lagi. Ini dia. Mau apa? Mau ambil aja, Kak. Mau sebeli, ambil aja. Tapi keren banget itu skateboardnya. Aku baru mau main skateboard, udah langsung diteriakin. Kesel. Gemes banget tapi. Kenapa? Tunggu. Mas, tunggu. Mbak, denger ya. Pacaran itu haram. Mas juga pacaran tinggal. Udah gila. Gak bisa mikir, Mak. Sumpah, mereka pas kakak suara tinggi gitu kayak agak mau apa nih orang. Kayak agak merasa, tapi gak paham. Sut! Apa? Engkau mencuri hati. Oh my god! Oh my god! Kak, are you okay? Kak, lu gak apa-apa kan, Kak ya? Gue serem dah. Sumpah. Gak ngerti aku tuh. Pelanggannya kayak bapak. Enak banget. Kenapa? Kalau semua pelanggan kayak bapak ini, cukup satu lampu aja. Sinar di satu ruangan. Ya Allah, Kak Putri lagi lucu deh. Sumpah lagi lucu. Ya Allah, bangga deh aku tuh. Mari lihat dong kita asik kayak beom. Eh, kita jadi ini loh, Kak. Jadi benar-benar matching gitu karena ya, kayak baju aku gini. Terus dia ini. Iya. Siap, baik. Kita harus jalan sekitar tadi 1 kilometer kali ya, tapi nggak kerasa sumpah. Kalau di sini mah toko-toko apa yang apa kita... Jadi gengs, nggak tunggu dulu, ini dari tadi soalnya dia kayak tiba-tiba bikin tebak-tebakan gitu. Ya udah, aku bikin di story, pasti kalian udah lihat. Ini apa yang mengungkapkan rasa kayak selamat tinggal gitu. Eh, bukan selamat tinggal sih, kayak kita bakal ketemu lagi gitu. See you. Iya, yeah. See you. Astagfirullah, bisa. Agak cepet ya kamu, otaknya bagus ya, sering-sering kayak gini. Eh, by the way nih Kak, ada makanan Kak, nanti kita bisa kesini nih. Oh iya bener. Sabi nih, bisa. Ada telur dadar, ketape goreng. Oke. Oke, warteg. Mohon maaf, ini di Korea Bu, mana ada warteg.
Gengs, jadi ceritanya aku tuh kayak ngeracunin Kak Putri nonton drama The Voice. Pasti kalian ada yang udah pernah nonton. Dan kalian inget gak scene ini? Scene pertama gak sih itu yang kayak masalah pertama ya, gitu gak sih? Pertama kali. Iya kan? Ini kayak masalah kedua. Iya, pokoknya yang awal-awal yang laki-laki itu. Oh ya, yeah, right. Sumpah, aduh. Kayak gini lah baby step. Ngerti kan Kak? Kenapa gue senengnya bisa di Korea itu karena gue udah nonton drama Korea. Terus kayak tiba-tiba nyata gitu ada depan ya, gue. Rupanya di sini kamera sulasono. Iya, sengaja biar orang baik kayak ngelihatnya yang bagus-bagus aja gitu. Kayak gini bagus. Sini agak kurang gitu, maaf ya. Hotel-hotel apa? Apa lagi? Oh iya ya, apa hotel-hotel apa? Hotel-hotel apa? Ayo, ya, tempat tidur ya. Ya, tempat tidur lah, bobo hotel. Enggak jelas, enggak jadi itu maksud dia tadi. Bobo hotel. Enggak jelas. Apa? Tempat-tempat nabung apa yang buat kita tuh enggak khawatir? Bank lah. Ya jelas. Let, don't worry bank. Sini, sini, ini. Oh, ini don't worry bank. Oh iya udah. Iya, Kak. Kayak pulang sendiri deh, Kak. Bisa enggak? Bisa enggak? Eh, ada Burger King juga di situ. Kan rupanya ganteng, banget. Sumpah, sumpah, sumpah. Ini ganteng banget. Bangsa. Ini ganteng banget. Eh, ganteng banget. Cewek, kecil lu. Sumpah dah. Sorot dong. Sorot. Sumpah. Itu aduh jauh tapi ganteng. Ganteng. Bahaya nih. Enggak mau pulang, enggak mau pulang. Kayak indah banget itu loh di sini ngeliatnya. Ya Allah, udah. Eh, jalan dulu ya, udah berisik banget ini anak ini ya. Piiiip. Hai hai, aku kembali di Hongdae lagi. Dan sekarang aku pengen banget nyari Sel Nanda ataupun Chu yang tahun lalu aku udah pernah ke situ. Tuh kayak di jalan menuju ke situ tuh bagus-bagus banget baju-bajunya. Terus ada store yang aku suka juga, jadi aku mau ke situ. Terus tadi aku udah sempet ke store yang aku suka juga, tahun lalu aku udah sempet pergi. Namanya En, kalian harus cari nanti di Hongdae. En dekat apa ya? Dekat Bershka, kalian harus lihat itu. Kalian lucu banget tuh, kayak unik-unik banget gitu. Gak ada di Indonesia, dan jarang banget sih aku lihat. Cuma ada kayak idol-idol Korea pake. Dan dia ada Instagramnya juga, coba aja cari En gitu. E-U-N. Aku ngasih tahu loh rahasianya, biasa aku mau ngasih tahu. Tapi ini emang bagus banget biar gak pada kepo juga. Kita kayaknya mau pesen apa ya, mau pesen gongcha. Gongcha always the best, kayak bobanya di Korea gitu. Terus mau makan-makan gorengan kali ya. Tapi seru banget di sini. Di tuh Tiger Sugar ada lagi. Terus antriannya panjang banget sumpah. Sumpah panjang banget antriannya. Untung tadi aman-aman aja. Itu yang halal Istanbul kan. Mana? Mau Istanbul kebab. Pengen, aku pengen gorengan sih, kayak agak lapar gitu. Pengen ramyun, tapi yang mana? Oh iya, masa? I want ramyun. Nanti deh, cari ramyun yuk. Dan ini juga store kesukaan aku. Gila dong. Wow. Ini store ketiga yang aku suka. Tadi yang kedua itu onnya baik banget. Dia kayak aku bilang aku udah datang tahun lalu gitu. Sih, oh really? Gitu ya. Om cantik banget lah. Baik banget. Aku udah kenalan dan sampai follow Instagram dia. Sini store ketiga tapi kayak nggak ada banyak video. Itu masih gue ya. Shopping, bener-bener aku udah puas banget, alhamdulillah. Sebenarnya belum selesai sih, tinggal aku mau beli BT21, kayak mau beli
pajamasnya kayak buat tidur gitu. Pengen tapi masih belum tahu sih kalau nanti atau besok belinya. Tapi yang pasti aku nih sekarang tinggal terakhir mau beli sunblock buat besok, karena katanya tuh kalau misalnya di sini panas gitu kan kita nggak kerasa ya, terus tiba-tiba bisa besoknya belang gitu, jadi aku harus beli. Tapi besok juga aku selesai jam 2 shootnya, besok baru mulai shoot dari jam 7 pagi. Kita bakal pertama tuh aku lupa, kita bakal flying yoga. Kalian tahu di mana flying yoganya? Orang kaya. Waduh, sombong banget tuh. Nggak, gue lagi ngomong, tolong ya jadi ganggu-ganggu. Jadi besok aku bakal flying yoga di tempatnya Jennie sama Jisoo. Pasti kalau misalnya kalian bling, kalian tahu tempat itu di mana, karena mereka dulu sempat foto. Dan thank you Zalora, aku diberi kesempatan buat bisa datang ke sana. Karena emang aku dari dulu udah ngeliatin dan kayak aku bisa berada di situ tuh kayak seneng banget pokoknya. Terus habisnya kita bakal enggak begitu juga. Terus kita bakal apa ya? Kita bakal vocal class. Jadi nanti bakal diajarin juga di YG. Gila, senang banget enggak sih saya? Can't wait for tomorrow. Doain ya semuanya lancar aja. Nanti siangnya bakal makan salad, terus belum tahu lagi mau ngapain karena bakal free time. Nih mau kah? Jangan pulang. Annyeong. Belok. Annyeong. Mau saya pindah dari sini? Ya? Gak bisa lihat kaca. Mau di Indonesia, mau di Korea, pokoknya iya.